Lagi bebenah, Om. Bebenah meja. Bebenah meja. Ada panggilan. Ya, Wendy masuk. Ada panggilan, Om. Kalau Tia tuh, apa, Pak? Kalau Tia. Oke, makasih. Sama-sama. Maaf iklan. Wis, Om Dwi sibuknya. Kita bahas kali ini tentang Hoya Compacta. Ini salah satu tanaman yang hits nih, Om ya. Hits. Kalau lagi lifestyle, saya lihat lifestyle, itu banyak banget yang nanyain ini nih, asli. Ya, ini tuh karena dulu sih nggak terlalu mahal, dimahalin tuh karena emang saat orang ingin yang rimbun. Dan tanaman itu untuk tumbuh rimbunnya itu lama. Oh. Jadi okay. Slow grow banget ini. Dia lambat banget. Dan kalau yang jenis Hoya Compacta ini, dia berbunganya warna putih ke pinky-pinkian, dia berbunga. Jadi kalau udah panjang. Nah, ini bekas-bekas bunganya nih. Nah. Ini bekas-bekas bunganya. Oh iya benar bekas bungkuk. Yeah. Iya benar. Oke, Compacta Hoya. Hoya Compacta unik dia. Karena kayak gimbal-gimbal gitu daunnya. Terus untuk perawatannya Om, sangat betul, mudah. Ini kalau ditinggal seminggu masih aman dia. Hoya? Masih aman dia, dicuekin masih oke dia. Berarti ini salah satu tanaman yang kuat, Om ya? Bandel ya? Bandel dia, bandel banget. Terus penyakitnya itu simple dia. Hanya kutu putih biasanya. Oh, hanya kutu putih. Karena dia tuh bentuk daunnya tuh ngelipet-lipet gitu, ngeleok-ngeleok. Jadi selipan-selipannya tuh suka ada yang kutu-kutu kena matahari, putih, nah itu bisa diinin kutu putih. Disinggapi? Iya, disinggapi. Iya. Itu caranya gampang, kalau terkena kutu putih hanya pakai pembersih. Cuci piring saja. Oh gitu? Sabun cair ya, sabun cair mencuci piring. Direndam, disikat pakai sikat gigi atau koas. Dibasuh kembali, udah gitu, ya udah semprot. Semprot ya? Tetap ya. Di spray-spray juga bisa kali, Om ya? Kalau hanya spray-spray aja, biasanya masih nempel gitu. Oh, masih nempel. Yang saya pegang, kebetulan ini udah pesanan siapa nih? Ibu Eli, Fanny Eli. Ini sama, kan, tetapi ini yang varigatanya. Oh, itu varigata? Wow, varigata. Jadi kalau misalkan yang varigata ini, dia agak sedikit pink dan nanti bisa agak ngeping pinggirnya. Oke. Gitu. Itu kisaran harga berapa tuh varigata itu? Yang varigata range di 200.000 sampai ukuran segini ya? Ukuran segitu. 200 sampai 350.000. 200 sampai 350.000. Segede gini. Wow. Segede gini. Nggak kebayang kalau punya varigata yang panjang gini. Betul. Itulah kehebatan varigata, Om ya. Iya. Betul ya, Om ya? Dan usia sih. Dan usia. Ya, ini aja kalau dihitung usia bisa nyampe 5 sampai 7 tahunan lah. Oh ya? Iya. Yang lebih rimbun lagi ada yang sebelah kanan itu 8 sampai 9 tahunan. 9 tahun? Yang ini 7 tahunan? Kebayangkan kalau misalkan kita ngebibitin dari segede gini, 5 tahun ke depan baru dapat ukuran seginian. Wah, mantul. Iya. Itu yang bikin membuat mahal si Compacta. Nah, yang ini berapa duitnya? Yang ini 3,5 tapi udah sold. Oh, ada 3,5 yang, udah sold? Ada yang 4,5 juta. Wow. Karena emang ini berapa meter? Kalau disambung-sambung kayaknya ada 6-8 meteran deh. Oh iya? Ya kan ini cabang 1. Iya, betul. Cabang 2. Oh, kan segini aja udah berapa meter? Belum yang ini 3. Iya, betul. Nah, untuk metannya nih, media tanam gimana ini? Karena di sini kita punya media tanam premium, dia cocok buat premium. Oh, pakai premium pake cocok premium. Ya. Super pun juga cocok mungkin. Cocok ya. Iya. Iya. Nah, ini berarti masuk ke dalam jenis tanaman Hoya gantung ya, Om ya? Hoya. Tanaman gantung bukan? Gantung atau ngerambat? Ngerambat dia. Nah, ya. Tapi kalau yang ini tuh rata-rata gantung sih. Gantung ya. Digantung ya. Iya. Rayapin. Oke, terus apa lagi, Om ya?
apa namanya media tanamnya kita udah ada super atau premium. Ya betul. Terusnya dari range harga aja itu yang ini itu sekitar segitulah ya, 3,5 jutaan ya, something kalau, gitu ya, kan. Kalau yang bahan sih 350 ribuan. Yang bahan, nah, terusnya ah yang model seperti ini tuh. Oh, oke, ini bahan ya. Bahan. Itu berapa itu yang bahan? 350 ribuan. Yang variegata sekecil itu range sekitar 300 sampai 200 something lah ya. Ya. Oke. 350. Iya, iya. Nah, terus apa lagi, Om? Tadi untuk apa namanya? Menghilangkan kutu-kutu putih. Ya. Itu kita memakai sabun pencuci piring ya. Oke. Cukup disikat-sikat atau dikuas-kuas gitu, dibersihin satu-satu. Itu perlu perjuangan sih. Nah, untuk vitaminnya gimana, Om? Masih sama sih, vitaminnya masih diberikan, ya, vitamin ya, ya, buat daun. Iya, ya, banyak lah ya di spray aja, iya. Di e-commerce itu banyak lah. Banyak banget lah pilihan. Dengan berbagai macam merek ya, Om. Betul. Betul, yang jelas kan isi kandungannya sama dia. Ya, betul. Betul ya. Iya. Oke, Om Dwi, thank you ya, banget, Om Dwi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye.